sahabat, aku mau ngingetin lagi nih sebelum kalian nonton nih. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Jangan juga lupa share agar teman-teman kalian bisa tahu itu kami. Kami, aku kasih waktu kalian 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton. Bye-bye. Maksud dari ayat ini tuh kita harus sadar bahwa Allah memang sangat-sangat mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Allah. Jadi karena dia juga sudah sangat mengasihi kita, Allah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk dipalingkan, untuk menyelamatkan diri kita. Amen.